Baru-baru ini fans menyadari kalau nama Jisoo Blackpink telah dihapus dari situs resmi YG Stage. YG Stage merupakan anak perusahaan YG Entertainment yang menangani acting. Padahal sebelumnya, ia sudah terdaftar sebagai salah satu aktris. Fans pun bertanya-tanya kenapa nama Jisoo Blackpink hilang secara tiba-tiba. Mereka mempertanyakan hal tersebut mengingat Jisoo belum terjun sepenuhnya dalam dunia acting. Sampai saat ini, YG Entertainment belum memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut. Tidak sedikit yang menduga bahwa Jisoo tidak memperpanjang kontraknya dengan YG Stage. Selain itu, ada juga yang berpikir kalau ia bisa saja tidak memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment. Selain Jisoo, ternyata ada juga beberapa artis yang namanya juga dihapus dalam situs tersebut. Mereka adalah Chan Woo Icon, Soohyun Akdong Musician, T.O.P, dan Daesung Big Bang. Fans pun geram mengingat mereka belum sepenuhnya terjun dalam dunia akting. Sebelumnya, Jisoo Blackpink sempat menjadi pemeran pendukung dalam drama Archdale Chronicles. Drama bergenre fantasi tersebut menceritakan tentang legenda dan perjuangan para pahlawan di tanah Archdale. Saat itu, ia berperan sebagai Sanare, cinta pertama dari Saya yang diperankan oleh Sung Joong Ki. Hal ini pun sempat menjadi kabar yang mengejutkan sekaligus bahagia untuk Blink, fans Blackpink. Meski hanya tampil dalam 11 detik, nama Jisoo sempat menjadi trending topic Twitter di seluruh dunia.